Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Mail menikah dengan Meme. Waduh, Mail menikah akhirnya teman-teman sama Meme nih. Wah, cie, akhirnya dari TK mereka berduaan akhirnya menikah setelah dewasa ya teman-teman. Ya udah kita ceritakan aja ya teman-teman. Pada suatu hari, Mail dan Meme menikah. Mereka senang sekali teman-teman. Kok bangku kosong? Mana mereka? Pasti di bawah bangku kosong ini. Selamat datang di pesta pernikahan Mail dan Meme. Berikan selamat kepada mereka semua ya, kata para penonton. Ini mereka mana? Nggak kelihatan. Waduh, no, ada no penontonnya. Selamat Mail, Meme, dan cie, udah nggak sendirian lagi Mail, akhirnya menikah. Waduh, ini para ngiri nih, pada iri ya. Untuk para hadirin silakan menikmati makanan yang udah disediakan oleh Mail dan Meme ya. Di sini ada es kepal Milo, terus ada jajanan bakso, es krim, asik, gratis ya. Pada makan semua. Semua pun pada makan makanan kecuali Upin Ipin. Wah, Upin Ipin mereka cuman sebungkus makanan sampai yang lain enggak kebagian. Wey, si Upin malah bungkus makanan sendiri, teman-teman. Enggak boleh gitu, woi. Waduh. Emang ya dua botak itu kebiasaan, malah ayam gorengnya dibawa semua dibungkus. Nah, tuh kalau kondangan jangan dibungkus, teman-teman. Para hadirin yang lain pada enggak dapat. Begitulah aja pernikahan Mail dan Meme yang dihadirkan oleh teman-temannya, teman-teman. Waduh, ada-ada aja Mail dan Meme ya. Aduh, dihadirin dua botak kayak gitu ya. 2 bulan kemudian. Oke, teman-teman, ini 2 bulan kemudian ya, teman-teman. Waduh, Mail kemana ya? Udah dari kemarin pulangnya malam terus, kata Meme. Waduh, katanya pulangnya malam terus. Kenapa ya, teman-teman? Tuh, Meme nyariin. Apa jangan-jangan Mail selingkuh? Waduh, aku harus cari dia nih, kata Meme. Waduh, masa baru nikah udah selingkuh? Aduh, Mail, kamu di mana nih? Oke. Wah, Mail. Oke, teman-teman, si Meme curiga, teman-teman. Soalnya ini malam-malam belum pulang si Mail itu. Waduh, Meme nungguin. Apa dia lupa kalau misalkan udah nikah ya? Aduh. Oke, kita langsung cari naik mobil, teman-teman. Kita cari Mail ya. Ada-ada aja ya. Kita cari ke rumah Susanti. Apakah dia ke rumah Susanti? Wah, waduh, bisa-bisanya ya teman-teman. Karena pas TK dulu ya teman-teman, kan Mail pernah deket sama Susanti ya. Apa jangan-jangan, yah parah ini. Coba kita lihat teman-temannya. Waduh, tidak bisa dibiarkan nih ya. Mail, kamu di mana Mail? Oke teman-teman, kita ke rumah Susanti. Ini rumah Susanti teman-teman. Oh, halo Meme, ada apa kesini? Kata Susanti tuh, ada apa tuh? Ditanya tuh sama Susanti tuh ya. Ayo, ada apa? Mana Mail? Kamu ketemu Mail nggak nih? Aku tahu Mail ada di dalam, kata si Meme. Waduh, Meme nggak boleh gitu ya. Kamu lagi kenapa emangnya? Kata Susanti tuh, tahu nih Meme nih. Iya, aku kira dia selingkuh sama kamu soalnya dia sering pulang malam terus. Iya nih, tahu nih ya. Kenapa pulang sering malam terus? Apa dia main Mobile Legend bareng Upin Ipin nih ya di tongkrongan? Waduh, nggak bisa dibiarin nih. Mail main sama sahabat aku kali ya. Ini kalau Mail pulang malam, ini kenapa nih ya? Oke, kita cari ke rumah Fizi. Siapa tahu dia lagi main sama Fizi nih. Aduh, istrinya di rumah nungguin nih. Nggak pulang-pulang Mail ya, kayak Bang Toyib. Oke teman-teman, kita let's go. Kita langsung pergi ke rumah Fizi teman-teman ya. Dia nih nggak inget pulang apa ya? Apa dia lupa sama Meme ya? Oke, kita langsung pergi ke rumah Fizi teman-teman ya. Baru nikah 2 bulan, udah ditinggal-tinggal. Aduh, gimana sih? Oke, kita nih udah nyampe teman-teman. Nah, ini nih rumah Fizi nih. Ayo, masih jauh. Ayo, naik lagi Susanti. Let's go. Nah, itu di depan belok kanan ya Susanti. Nah, lah sini. Nah, ini dia ke sini. Hap sampai. Mana aku lihat ya. Nah, ternyata benar Mail ada di rumah Fizi. Mereka lagi main Stumble Guys, guys. Waduh, lagi mabar ya. Main bareng teman-teman main Stumble Guys. Ayo Mail, sebentar lagi kita bisa menang nih. Kita bisa menang, kata Upin Ipin. Aduh, ada-ada aja mereka nih ya. Ya ampun, ya ampun. Aku menang. Ya ampun, mereka bikin tim e-sport teman-teman. Tim e-sport.
Oke teman-teman, Susanti sama sama si Meme itu cuma bisa bengong aja lihat kelakuan si cowok-cowok ini ya. Hei Meme, kamu kenapa bisa kesini? Kata Mail. Waduh, dia nanya lagi kenapa ya? Kamu nggak pulang-pulang Mail? Kamu ada-ada aja ya. Aduh. Kenapa kamu nggak pulang-pulang? Apa kamu nyari cewek lain? Kata Meme. Waduh. Ah, enggak. Aku cuma lagi main Stumble Guys buat uang tambahan gitu, biar aku dapat uang. Karena kan ini lagi tim e-sport. Kata si Mail. Ah, bohong. Kamu pasti bohong. Aduh, udah. Aku mau pergi aja ke orang tua aku. Meme marah teman-teman. Dia mau pergi ke orang tuanya. Tunggu Meme, aku beneran gak macem-macem. Ya Meme kabur. Ya ampun, Meme kabur teman-teman. Ini drama apa ya? Ya ampun. Di game aja kayak gini ya. Aku harus beri bukti aku gak ada cewek lain. Kata si Mail. Aduh, ada-ada aja nih ya. Kamu sih, padahal kan ini udah dewasa ya teman-teman. Udah 20 tahun teman-teman ceritanya ya. Udah gak TK lagi. Jadi si Mail itu, ya ampun. Udahlah, kita harus biar gak salah paham lagi sama Meme ya. Kita langsung pergi ke rumah Meme. Meme lari kemana? Cepet banget Meme. Hei Meme, waduh, dia kabur kemana ya? Ayo cepetan, jom. Nah itu dia Meme, ayo kita turun. Meme, tunggu aku Meme, tunggu aku. Ke kiri, kanan, oke, tidak ada apa-apa ke sini. Nah itu Meme, tunggu aku Meme. Oke, ini Meme. Meme, aku punya sesuatu buat kamu nih. Ini hasil kerja keras aku. Karena main Stumble Guys bareng kawan-kawan, aku kerja, makanya pulang malam. Asik. Ya. Wah, aku beliin delman buat kamu. Jadi nanti kita bisa jalan-jalan keliling kampung. Waduh, beli 4 delman ya gede gak? Guys, ya ampun, 4 delman istimewa. Wah, makasih banget Mail. Aku senengnya sekali seneng dikasih hadiah kayak gini. Ngeselin banget ya Meme. Aduh, ada-ada aja ya. Aku juga seneng kamu jadi percayakan sama aku. Setelah itu Mail dan Meme pun berbaikan. Udah teman-teman ya, ini kesalahpahaman udah kita clear ya teman-teman. Jadi gak ada apa-apa ya. Aduh, ada-ada aja. Dan begitulah kisah kita kali ini teman-teman. Oke teman-teman, udah kelar. Kalau kalian suka di video ini, jangan lupa di subscribe, like, and comment teman-teman. Dan begitulah kisah kita kali ini. Ada-ada aja ya. Thank you.